BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Aku tak bisa apa-apa. Chad Miko hanyalah seorang laki-laki yang rupanya telah gagal mencintai seorang wanita. Aku seorang suami yang gagal. Karena ternyata istriku, istri yang sangat kucintai dan kusayangi, telah berpaling pada orang lain. Oh, sungguh menyakitkan. Aku tak akan bisa memaafkan peristiwa ini. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram III atau cucu Panembahan Senopati. Aku ini saudara sepupu Setyo Ningsih. Kami masih bersaudara, bukan orang lain. Jadi aku tidak punya alasan untuk menodainya. Aku justru ingin melindunginya. Melindunginya dari siapa? Darimu, Jat Niko. Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan. Bagaimana, Blendung? Apa yang kamu saksikan? Aneh, Pak Tua. Apa ini benar-benar nyata, Mbah? Ini sudah merupakan suratan takdir bahwa kamu akan menjadi rakyatku. Menjadi kawanan Wedhus Gembel yang merajai seluruh kawasan Merapi. Barangkali aku akan menjadi anak buahnya, menjadi Wedhus Gembel. Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya Estija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko. Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa. Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung Papa punya jurus jitu. Kopinya ya, Pak. Makasih, Ma. Anak-anak di mana? Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali. Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini, Pak, ini. Tanahnya goyang. Kok goyang? Longsor, longsor, longsor. Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jat Miko sudah semakin jauh meninggalkan tapal batas kota Raja Mataram. Sekarang dia mulai memasuki kawasan lereng-lereng Gunung Merapi. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seseorang yang bertingkah laku aneh, ganjil. Jat Miko sampai terheran-heran. Bagaimana tidak? Dalam waktu sekejap, orang itu bisa berada di beberapa tempat. Pertama dia bertemu dengannya di pematang sawah, lalu di bawah pohon, dan terakhir di tepi jalan. Karena penasaran, Jat Miko mendesak agar orang aneh itu mau memperkenalkan dirinya. Ternyata, dia bernama Ki Juru Taman, bekas pembantu setia Panembahan Senopati, yang sekarang juga menjadi pembantu setia Kanjeng Sultan Agung Hanyokrowati. Ki Juru Taman bukanlah manusia sewajarnya. Dia manusia setengah jin. Usianya hampir 800 tahun. Dan dia mempunyai sifat-sifat keabadian. Dia tidak seperti manusia yang fana. Oh, Ki Juru Taman.
Dia mengaku bernama Ki Juru Taman, punggawa Kerajaan Mataram, abdi Panembahan Senopati, Panembahan Krapyak, dan sekarang Kanjeng Sultan Agung Hanyokrowati. Pasti orang ini bukan tergolong manusia sembarangan. Pasti dia mempunyai kesaktian yang langka. Tapi mengapa dia membuntuti aku? Dan sampai 3 kali membuatku terheran-heran. Entahlah. Aku masih belum bisa menduga apa maksud dan tujuannya. Mudah-mudahan saja dia tidak mempunyai maksud yang kurang baik. Sebaiknya aku meneruskan perjalanan. Jatisari sudah tidak terlalu jauh lagi. Aku akan segera bertemu dengan istriku. Jatmiko sudah tiba di desa Jatisari. Semula dia heran melihat desa Jatisari mengalami perubahan besar. Tidak seperti yang dulu pernah dikenalnya. Banyak rumah-rumah yang terbakar, pohon-pohon hangus, dan kandang-kandang binatang musnah dimakan api, tinggal menyisakan puing-puing arang. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Ki Lurah dan Nyi Lurah, akhirnya Jatmiko tahu duduk perkaranya. Dia juga sudah tahu bahwa Setyo Ningsih, istri yang sangat dicintainya, yang sekarang dalam keadaan hamil muda, tiba-tiba menghilang. Jatmiko merasa sangat terpukul. Tapi dia memang masih harus bersabar diri. Dia harus tetap tabah menyongsong semua peristiwa pahit ini. Monggo, Loden Mas. Diminum, mumpung masih hangat. Oh, iya, Loden Mas. Iya, Nyi Lurah. Ki Lurah, terima kasih. Semula saya meninggalkan kota Raja Mataram dengan penuh semangat. Saya berkuda tak kenal lelah. Iya. Dengan harapan bisa menemui Setyo Ningsih. Tapi ternyata harapan saya sia-sia. Harapan hampa. Saya benar-benar merasa terpukul, Ki Lurah, Nyi Lurah. Iya, kami semua juga merasa sedih dan kehilangan, Den Mas. Iya, benar. Kami juga tidak pernah menduga. Lawang tetangga-tetangga yang lain semuanya masih segar bugar. Kok malah Setyo Ningsih tiba-tiba menghilang loh? Iya, benar, Den Mas. Sampai sekarang pun kami masih merasa sedih dan longso. Terutama saya, Den Mas. Soalnya dia hanya pamit mau pergi ke pancuran air sebentar. Mau mencuci kaki dan mencuci muka katanya. Tapi setelah beberapa saat lamanya tidak kembali lagi, saya mulai khawatir. Lalu saya mencari ke sana kemari dibantu para tetangga. Tapi tidak ada hasilnya. Oh, Setyo Ningsih lenyap. Lenyap, Den Mas. Nyi. Hilang tanpa bekas. Nyi. Seolah-olah ditelan bumi. Sudahlah, Nyi. Ini semua merupakan cobaan hidup bagi kita, ya? Dan kita harus kuat menanggungnya. Oh, saya sebenarnya ingin sekali mencarinya, Ki Lurah. Ya. Saya akan mengaduk-aduk seluruh kaki Gunung Merapi. Pasti saya bisa menemukannya. Oh, tapi jangan sekarang, Den Mas, ya? Sekarang Den Mas kan masih dalam keadaan belum siap, masih letih. Dan jiwa Den Mas Jatmiko masih terguncang. Saya bisa merasakannya. Nah, karena itu sebaiknya Den Mas istirahat dulu barang beberapa hari. Nanti setelah suasananya menjadi tenang, setelah hati Den Mas tidak rusuh lagi, silakan, silakan Den Mas mencarinya. Kalau perlu saya akan menemani Den Mas. Sesaat lamanya mereka masih duduk ngobrol di serambi pondok yang belum sepenuhnya selesai diperbaiki. Karena merasa letih dan mengantuk, Jatmiko pamit mau istirahat. Dan sebentar kemudian, dia sudah terlelap di atas pembaringan di ruangan bilik Setyo Ningsih.
Blendung menambatkan kudanya di bawah pohon. Dia istirahat sejenak di sebuah padang yang sangat luas. Matahari bersinar terik. Panasnya seolah-olah ingin membakar isi bumi. Sambil menyeka keringatnya, Blendung menyandarkan punggungnya di bawah pohon. Saat itulah, dia melihat seekor kambing muda berjalan tertatih-tatih di depannya. Wah, ada kambing muda ini. Wah, enak sekali kalau ditangkap, dipotong, lalu disate. Wah, bisa untuk makan beberapa hari ini. Tapi kok, waduh, aku haus sekali ya. Haus. Minuman yang ku bawa sudah sejak tadi habis. Kalau begitu, aku harus mencari air. Air apa saja, yang penting bersih. Oh itu ya, aku mendengar suara pancuran air. Mudah-mudahan air itu bisa diminum. Blendung segera bangkit dan melangkah ke arah gemercik air mengalir. Memang benar, ada pancuran air alami tak jauh dari tempat itu. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi dan meluncur turun ke pinggiran sawah. Buru-buru Blendung menadahkan tangannya dan menampung air untuk bisa diminum. Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Loh. Bukankah itu anak kambing yang tadi? Iya. Oh, wah, rupanya binatang itu juga kehausan. Sini. Kalau mau minum, sini. Silakan. Minum sepuasmu. Sini. Ya, ayo. Jangan malu-malu. Minum ya, biar segar. Dan setelah segar, nanti kamu akan aku tangkap. Sini. Sini. Aku mau membelai bulu-bulumu yang tebal itu. Wah. Kambing gibas rupanya. Wedhus gembel. Tapi tidak apalah, sama saja. Wedhus gembel atau wedhus yang lain, dagingnya sama saja. Pasti gurih kalau dibakar. Disate, dijadikan lauk makan. Sini Cah Bagus. Sini, jangan bandel toh. Wah, dasar kambing tidak tahu bahasa manusia. Malah pergi. Dipanggil mau dielus-elus kok malah pergi. Awas kamu ya. Mau pergi kemana kamu, ha? Pasti kamu bisa aku tangkap. Ayo. Mau pergi kemana? Ayo. Wah, lu, dia malah pergi ke lereng bukit yang tinggi. Jangan dikira aku takut ke sana ya. Oh, tidak. Blendung mana ada rasa takut. Tidak ada. Awas kamu ya, kambing gibas, wedhus gembel, tak tangkap kamu. Secepat kilat, Blendung melompat untuk menangkap kambing gibas yang berlari-lari kecil ke arah celah-celah bukit. Terjadi kejar-kejaran sesaat. Tapi rupanya Blendung kalah sigap, dan dia pun kehilangan jejak si kambing gibas. Wah, benar-benar wedhus gembel itu. Kecil-kecil larinya bukan main. Tapi aku tahu, pasti dia pergi menemui kelompoknya. Dan di sana pasti lebih banyak kambing gibas. Iya. Dan aku akan memilih salah satu yang paling gemuk.
Dan aku akan membawanya pulang, memotongnya dan menjadikannya sate bakar yang lezat. Waduh, gila. Dia kok malah mempermainkan aku ya? Dia seperti mengejek aku. Wah, lihat. Lah kok dia berdiri di atas sebongkah batu? Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya seperti meledek. Seperti mengajakku bergurau. Hei, awas kamu ya. Jangan mengejek aku. Kalau sampai ketangkap aku bikin kamu sate bakar kamu, ha? Weh, malah mengejek lagi. Gila kamu ya. Jangan dikira aku tidak berani pergi ke situ. Awas kamu ya. Tak tangkap kamu, Mbak. Sementara itu, Setyoningsih masih disekap di dalam ruangan gua yang dijaga dengan ketat oleh Joko Sumuru. Sudah beberapa kali wanita desa itu berusaha untuk melarikan diri, tapi selalu gagal. Joko Sumuru akhirnya selalu bisa menemukannya kembali dan membawanya kembali ke dalam gua secara paksa. Setyoningsih lama-kelamaan menjadi sangat sedih dan putus asa. Apa mungkin dia bisa melarikan diri dari kungkungan Joko Sumurup, saudara sepupunya sendiri? Sepertinya dia tidur nyenyak sekali. Sejak tadi dia belum juga bangun. Tampaknya dia letih sekali setelah seharian mencari buah-buahan di tengah hutan. Aku tahu, dia tidak bermaksud jahat padaku. Tapi dia juga tidak bermaksud baik. Dia ingin melindungiku dengan caranya sendiri. Dan dia tidak menyukai Denmas Jatmiko. Dia cemburu. Dia tidak menginginkan aku bertemu dengan Denmas Jatmiko dan kembali hidup sebagai suami istri. Joko Sumurup, mengapa kau menyiksaku seperti ini? Apakah kau sama sekali tidak menaruh iba pada Setyoningsih? Bukankah kita masih bersaudara? Pulas sekali tidurnya. Aku akan mencobanya lagi. Mudah-mudahan kali ini aku berhasil. Kalau sampai aku bisa meloloskan diri, aku akan segera pulang ke Jatisari. Dan di sana pasti akan banyak yang melindungi aku. Baiklah, aku harus berhati-hati. Soalnya dia sangat peka. Ada bunyi krosak sedikit saja, dia pasti akan terjaga. Dan kalau sampai dia tahu aku akan melarikan diri, waduh, pasti dia marah sekali. Pelan-pelan Setyoningsih mengingsut duduknya. Sementara Joko Sumurup masih tidur dengan pulas, merapat ke dinding gua. Hanya ada penerangan kecil di tempat itu. Sebuah lampu minyak jarak yang cahayanya tidak terlalu kuat. Pelan-pelan, Setyoningsih mulai turun dari mulut gua. Dan tak lama kemudian, dia pun sudah meninggalkan gua, tempat di mana dia disekap oleh Joko Sumurup. Dan Joko Sumurup tetap tidur dengan pulas. Dia tidak mendengar apapun. Barangkali dia sedang bermimpi indah. Setyoningsih berlari-lari menyusuri jalanan setapak. Dia semakin jauh meninggalkan gua yang selama ini dihuni bersama Joko Sumurup. Dia merasa sedikit lega karena sepertinya Joko Sumurup tidak menyusulnya. Wah, sampai di mana aku? Kok jalanan setapak tidak ada lagi? Yang penting Sumurup tidak mengejarku lagi. Barangkali dia masih tidur. Tubuh Setyoningsih gemetar.
karena melihat siapa yang berdiri di depannya. Joko Sumurup menyeringai. Setyoningsih menggigil ketakutan. Tidak, aku tidak. Diam kamu! Perempuan tidak bisa dikasihani. Maaf, Sumurup. Aku tidak bermaksud. Kamu mau kabur? Tidak, Sumurup. Sesungguh. Aku tahu. Kamu mau kabur. Yuningsih. Kamu sudah berjanji padaku, kan? Kamu sudah berjanji, kan? Kamu berjanji akan nurut, akan tunduk pada keinginanku. Iya, benar, Sumurup. Aku mau tunduk. Bohong! Mulutmu tidak bisa dipercaya lagi. Aku benci padamu, Yuningsih. Aku benci! Hiya! Jangan, Sumurup. Jangan membuatku takut. Iya, baiklah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku tidak akan kabur lagi. Kamu kabur ingin mencari Jatmiko? Huh? Tidak, Sumurup. Kamu ingin menjadi istrinya lagi? Tidak. Kamu harus melupakannya, Yuningsih. Dia tidak bisa membuat hidupmu bahagia. Dia tidak bisa melindungimu. Dia bukan jodohmu. Kau benar, Sumurup. Dia bukan jodohku. Dia anak orang kaya. Dia sombong. Dia hanya akan membuatmu menderita. Kamu harus membencinya. Dan aku, Joko Sumurup, akan membunuhnya. Dua pohon besar roboh terbakar dihantam ajian Wedhus Gembel. Wajah Joko Sumurup merah membara. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak tampak seperti manusia, melainkan iblis yang siap menebar kekejaman. Jatmiko melihat semuanya. Dari balik rimbunan semak belukar liar, dia melihat Joko Sumurup menarik tangan Setyoningsih dan membawanya pergi. Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak? Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara. Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak. Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia. Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Saudara pendengar, demikianlah serial Asmara di Tengah Bencana dalam seri yang ke-33 yang didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Jatmiko, Elsa Surya sebagai Kilurah, Ivana Rose sebagai Nyilura, Lek Gino sebagai Belendung, Ajeng Atmakusuma sebagai Setyoningsih, Nana sebagai Joko Sumuru, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.